Wirahma para hianen ya. 15 menit lawan kita berdua waktu Indonesia. Pada kerasi gebrak ya teh Aki. Perkawit anu masalah tadi pada perkawit tadi yang kayaknya kurang teh kena ya ini mumpung masih mau pemikirnya ada yang pengen dipikirin kak ngelakuin kamu dengan tinggi ada yang ada acara teh seperti we kumonya ada yang ngelaku bahasa perkawit tadi ya mohon. Iya, pun itu neng Ayu jantan kurang teh. Oh, utamina Madina hirup kumbuh gitunya. Kadang kalana sok hilap. Papatah di karukun, gembor-gembor tapi itu dilarangin. Bari kadang-kadang eta papatah teh jadi lepas. Kurang sudah mah kudu nonton pacili teh. Jadi nurunkeun manusia kadunya teh ku ka asihna kurang mancarang rofi jantan urang teh kena silih asila diantawis urang boh saroge sarenggeureuha kitu nya suami istri kunia jeureuha sareng saroge atawa napi sepuh sareng putrana silih asila sareng tatangi misal selih asima di mana pipasayana teu aya. Upami urang tos oh paheuyeuh leungeun samilulungan acai jadi saleuwi kana rek jadi tonggak. Insyaallah urang tiasa cilik. Aya tatangi anu priyogi urang teh tiasa ngabantos. Contohna kieu kan urang teh ngabantos teh sanes ku harta wae, sanes ku banda wae. Upami aya tatangi anu bade karyaan sanajan kita nikahkeun wajib urang teh kedah cilik asuh eta ngabantos santenya upami gaduh sarupiah dua rupiah pacikeun teu gaduh atuh ku emutan utang lagi mang abdi mah ke tabina naon atuhnya sok we ari bade persihan panggung-panggung wae mah atuh napi nya kumah wadah, yang akan uleman tadi tuan tu sebutan lagi. Kumah kurang rempon, tenang atau kau emutan. Kumah we, emutan nama masih anak sehat, jangan duduk, aku bujuk. Kumah itu tiada naon, repot pisan, tebih, lebih. Aku kaji. Tapi saya dengan pilih asuh, kurang sunat saya kena gitu. Me, kumah kurang tos masagi. Pacabakan guru bahasa Sunda saya bahasa Sunda nah guru bahasa Indonesia saya bahasa Indonesia nah tukang pacul saya macul nah anu di bank saya pangsalah tata kahargaan nah tah urang silih asah teh nya eta naon urang tukeur pangaweruh kitu nya silih timbuhan tah hirup kumuh mah teh biasa nyorangan nya biasa urang pangisah nah mawi aya nu disebut palasipah ramo. Palasipah ramo. Kudu nga palasipah. Heuh abdi teh. Palasipah mah kudu nya. Saya ta palasipah. Filsafat teh neng. Filsafat eta teh nya. Palasipah ramo teh kan nu disebut filsafat lima jari. Jempol sakitu pangageungna moal tiasa gaduh pancen salaku cimir. Atuh panginten curuk kami kuah biasa mancen tugasnya jempol. Pangawe gerane anu tok biasa ku jempol, kuah biasa ku cingir. Cingir oge, atuh iya jari manis, atuh iya panengan.
sadayana teh gaduh pansen sewang-sewangan. Upami hoyong kacabak sadayana mah panginten kedah sadayana. Teu urang teh nu alitna punten-punten mikir kumikinan. Tak apa bupati, apa sama. Tadi ya kedah sabi nulungan, negara ini mah nanti ayah kekayaan, dilapor kesorangan, tapi dunia. Gue abis jangan kena wakil di dia di gedung DPR. Gue nih kekayaan segala gue, kok abis nggak wakilan gitu? Jadi tadi dibagikan kan? Tadi dia pasal 5 jari disebut pasal 45 ramot itu dilaksanakan di urang itu sabi nulungan. Itu saling meriogikeun antawis nu alit sareng ageung. Jadi sebab cilik asti cilik asta anu antukna urang teh kedah cilik wawangian. Awi urang mah kan sadayana teh cilik wangi, urang kepada cinta. Aku agame oge teu kenging pisan urang nyarioskeun batur teh nya. Serat al-Hujurat mangkane mangkade maneh ulah sok ngomongkeun dulur sorangan dan tangkas anu diomongkeun ku urang teh leuwih goreng ti urang kan unina tah di masana kiai kitu aku basa Sunda we nah basa Arab nu bisa empat omat urang teh ulah nyarioskeun anu sanes anu teu buktos kitu ngan saukur beja oh bilih nu dicarioskeun ku urang teh saleresna langkung sae ti urang Neng, neng, gue ya cek sekarang cek sekarang kabar-kabar teh paling mana neng? Oh, aku dah, aku pakai tanu pengertian Gitu. Upami teras nongkrong gosip, teras teh pari pola nake orang jadi tukang gosip. Itu. Upami limbrung-limbrung teh teras we. Terus dengan ayah Pak Taro Sandi, bilih pemirsa, lupa dari Pak Taro, kaki, mangga, ayah di dia, sabar, telepon nanti, neng. Mangga, ini lupa disebut, 7854. Wira Bapak Rahyana. Ya, Dina Hibar Kawi di Tengana. Menawi atau tokan kari, gitu, tak. Bagi tukar pikiran gitu ya, bagi terkait bahasa Sunda, karena memang budaya Sunda, kasundaan, mangga, pasarungan ya, asami wedan ningali sareng ninggal mah gitu sami kene sami asami wae anu tebih mah nyawang pangintenya anu caket mah ngaya geura tinggal tinggalian mah ayeuna geura imeutan imbuhan ari imbuhan manambihan ari sawangan mah panyawangan eta mah tebih ningal pawandangan anu tebih disebutnya nyawang itu nyawang papayun nyawang tiasa tiasa nyawang anu nyata nyawang alam pada narawangan.